Okay, welcome back to my channel Bang Wen is right here. Okay, bagaimana kabar Anda? Jangan sakit-sakit guys, terus jaga kesehatan. Jangan sampai kena corona ya guys ya. Okay, kali ini kita akan menonton nih di balik layar pembuatan video klip Amel Amelia serupa raw video di channelnya Egi Mo ya. Jangan lupa di subscribe guys. Oke, bagaimana kalau kita langsung aja nonton videonya? Tim, teman-teman, kita hari ini akan buat video klip Amel. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Oh, produsernya tuh ya? Amin. Iya. Wih, go internasional tuh. Go internasional enggak tuh? Wah, ini sampai bawa-bawa lakban ya. Kalau kru-kru film mah gitu. Ada Teh Irma. Tadi ada Bung Tole ya, Bung Tole ini namanya nih. Ada Bunda. Oke, setting-setting lighting dulu. Wih, udah pro banget nih. Lampu-lampu strobo ya. Wih, properti baju-bajunya guys. Sudah disiapkan ya, sudah dikonsep memang. Oh, apa tuh? Kalung. Oh, kalung choker. Teh Irma sebagai sutradara ya. Oh iya nih. Kebetulan ada desas-desus yang gak enak nih ya. Rebutan Amel kali ya. Oke, doakanlah yang terbaik lah. Saat ini ya memang Teh Irma memiliki kapasitas yang lebih mumpuni untuk mengolah seorang Amel ya. Oke, kembali lagi ke videonya. Wih, sambil megang, sambil rokokan loh produser kita. Sambil sebat beliau. Mobil yang dipakai HRV nih ya. Wih, sampai diulang-ulang rupanya. Biar lurus. Kirain mau nyembah mobil nih. Oke. Gampang-gampang susah rupanya ya. Ngetek video. Oh, ini diarahin guys. Wih, auto break tuh kalau ada orang lewat. Kalau dari samping mah udah nggak ada otak ya. Emang plek-plekan nih miripnya. Kalau dari samping gitu tuh, tuh. Ronin, wah ini mahal nih. Stabilizernya mahal guys. Tuh kalau dia dari samping ketawa gitu ya Amel ya. Aduh. Luar biasa guys. Ini siapa nih? Oh, Mbak Arona nih ya. Wah, ini nih yang bikin viral kemarin juga ya. Bunga Kamboja, guys. Kenapa ada bunga di situ? Apakah memang di konsep bunga Kambojanya atau nggak sengaja tuh emang di situ? Kayaknya ini sih nih pohon Kambojanya nih. Wih, sampai diulang-ulang nutup pintu loh. Ngeri kali vibe-nya ya. Nike banget.
memang beraura, guys. Tidak bisa dipungkiri lagi nih. Padahal cuma pakai baju yang hampir-hampir mirip-mirip juga ya. Nggak perlu diapa-apain mukanya udah nike banget. Nutup pintu mobil aja loh, diulang-ulang. Lan. Tuh gitu tuh kalau bikin video klip. Kalau tag video, videographer nih ya. Wih. Foto, guys. Wih. Tapi ini fotonya kenapa nggak ada di IG ya? Wah, ini koleksi pribadi Teh Arona nih kayaknya. Amel gayanya kayak emang orang kayak orang zaman dulu ya. Kalau tahun 90-an kan memang tuh pasti lihat ke atas kalau foto. Wah. 90-an banget nih gaya fotonya kayak gini. Lihat atas ya kan. Wah. Biasanya gitu tuh anak 90-an kalau foto. Adegannya. Adegan yang keluar mobil dua kan pas berkali-kali itu sampai kayaknya aku harus bikin tutorial cara buka pintu mobil. Oke, excited banget, jangan lupa ditonton. Hitam manis Samel. Ada hair stylistnya, guys. Pokoknya single kedua Amel, wah ditunggu banget ya. Berasa kayak idol Korea yang mau comeback. Jadi ini Amel mau dibikin apa nih? Nike banget ya. Nike banget, terus cantikan aslinya jadi bundar gitu ya. Simpel-simpel aja nih make up-nya ya. Enggak perlu yang gimana-gimana, guys. Jadi memang paten kali nih. Kita kasih jepit mata, maskara aja. Oh, biar lentik, guys, maskara. Ayo loh, sampai takut mau ngubah loh hair stylistnya. Tuh, di make upin simpel-simpel banget. Oke, ada iklan nih, kita tonton dulu, pause dulu. Wih, iyalah, cantik lah Amel lah. Lepas topi katanya, guys. Tuh duduknya aja udah mirip banget. Dengar-dengar itu ya, sampai yang edit video pun jadi parno waktu ngedit video serupa ini. Kayak ada mistis-mistisnya gitu, guys. Kebetulan gue pernah nonton tuh yang Pak Egy ya, sutradara TA Pro yang diwawancara itu. Sutradara, produser musik. Oke, lanjut, guys. Masih ya agak-agak tegang dia ya. Wajar lah video klip pertama, guys. Ini kedua nih, kita tunggu nih nanti nih. Anjir, jadi ikut ketawa gue. Dibalikin lagi, guys, ternyata tidak semudah itu ya, guys ya. Memang Amel
harus berkali-kali tuh nuangin air kayaknya. Awas, jangan banyak-banyak minum, nanti kembung. Oke. Yang dari belakang biar misterius gitu ya. Biar kena aura-auranya, guys. Kita lagi bikin video clipnya Amel Andira untuk single pertamanya dia. Oke. Terima kasih kerja keras Anda, Tahirma. Terus pegang Amel. Doi, namanya Didoy. Doi lancar ya. Semoga booming, semoga bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Iya. Meskipun ini baru pertama kali dia nyanyi, tapi insya Allah bisa diterima Indonesia maupun luar Indonesia. Amin. Amin, amin. Awas copyright, guys. Ya sampai copyright. Kita mute dulu ya. Dan sini dia nyanyi langsung ya. Wah, keren banget pokoknya kalau Amel main film tentang Nicardilla ya. Tapi kembali lagi guys, itu akan terjadi sesuai dengan kemauan Amel atau kebijakan sutradara yang menggarapnya ya. Kita tidak bisa memaksakan, guys. Yang jelas ini material banget buat material yang tepat untuk sebuah film Nicardilla. Kasih like. Tuh ada belakang gitu mirip banget. Badannya sama-sama tinggi ya. Wih, ngapain tuh Amel? Oh ya. Malah TikTokan dia, guys. Di kaca. Wah. Aduh. Awas copyright. Wih, serem banget nih kalau kagak kelihatan gini. Mau ketawa deh guys, mau ketawa. Tahan. Mantap. Ini gak ada di video ya? Mau foto. Ini foto-fotonya kemana nih kagak dipublis? Mantap banget vibe-nya loh. Kalau dia muka serius tuh mirip banget. Gimana guys menurut kalian guys? Wah, ini ada aja yang nge-dislike ya. Coba, aduh, kocak emang. Ada
material film banget ya Mel nih. Ayo dong main film dong. Jadi tadi di dalam tuh kesulitannya cuma nahan ketawa doang. Sisanya alhamdulillah pokoknya lancar. Itu manis dia. Ya, ngapain ngelukis? Lagi ngelukis teatro. Oh, ada yang lagi makan, guys. Isi perut dulu. Sepertinya lagi hujan, hujan lebat ya. Wah, liquid gue habis, guys. Oh, bahaya copyright. Ngomong-ngomong kalian yang nge-vape ya, ini liquid enak banget nih. Enyek. Oke, ada iklan, guys. Oke, setelah nonton bentar tadi ya. Menghiburmu. Dia geser dah kayak kepiting. Ya santai santai, nggak usah tegang ya kan. Ya, relax, relax. Hup. Agak tegang-tegang nih ya. Ngapain ya gelendotan sama mama bunda? Ya, semoga saya senang kalau Amel sudah mulai terbuka, sudah mulai mau mencoba untuk belajar sesuatu yang baru. Iya, memang harus kita hidup selalu belajar ya kan? Dan, saya doakan semoga anak saya Mami, bunda pun mirip mami ya. Amin, 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 amin. Abi pun mirip Kang Alan tuh. Tanggapan Amel untuk video klip kali ini gimana? Slow, namanya juga percobaan pertama, Mel. Ya, ketawanya susah gitu sih. Alhamdulillah untuk video pertama ini semuanya lancar. Walaupun ada beberapa yang misalnya Mel kurang hafal, tapi iya. Perjuangan seorang ibu juga ini, guys. Amin. Secara modal dia sudah punya modal. Bung Tole ya nih. Mirip-mirip Ari Lasso ya. Ya. Percaya diri agar potensi keluar. Iya. Untuk kesulitan pengambilan gambar. Pesan-pesan ya guys ya. Untuk sulitnya sih lumayan karena kita perlu ngambil angle dan shoot yang pas seperti agak mirip dengan itu. Dan Amel pun untungnya alhamdulillahnya Amel gampang buat diarahin. Tidak susah dan dia juga paham apa gayanya si Niko itu seperti apa, terus juga posisinya Niko seperti apa, dia udah paham banget. Mantap. Apa yang saya inginkan, apa yang ada dalam benak saya tuh
dengan rekan saya Didoy, ternyata luar biasa sesuai dengan keinginan. Oke guys, selesai ya. Mari kita baca dulu komentarnya nih. Tetap semangat buat Irma, Egimo, dan semua yang terlibat. Semoga berkah buat semuanya. Amin, amin, amin. Kita yang nonton pun ikut senang ya. Amel the best pokoknya. Gadis polos, lugu, cerdas, paket komplit. Cerdasnya bikin kagum, lugu dan polosnya tersenyum. Dan satu lagi yang tidak bisa ditiru untuk rata-rata cewek Indonesia. Tinggi badan Amel, iya benar-benar. Itu karunia yang luar biasa di samping wajah yang cantik dan manisnya. Kita tunggu singa kedua. Mantap. Ditunggu-tunggu nih ya guys ya. Udah banyak yang menunggu singa kedua Amel ya. Oke guys. Itu aja yang bisa saya. Itu aja ya. Sampai jumpa di next konten. Sampai jumpa. Terus dukung Amel. Jangan berhenti atau jangan berpindah ke lain hati. Nike Amel Fans Club. Mantap.